Melangkah kepada acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KMB yang akan dipimpin oleh Saudari Faisti. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelantikan Dewan Pengurus dan Badan Otonom KNP Mesir kepada Saudara Ahmad Jahid. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Presiden PBMI Mesir 2022-2023 Ustaz Auzina Azmal Umur, yang terhormat Ketua Wihda PBMI Mesir Al-Ustazah Guna Hayu Rashida, yang terhormat jajaran MPA KNB Mesir, yang terhormat Pak Gubernur KNB Mesir 2022-2023 Al-Ustaz Habib Maulana, serta yang terhormat seluruh hadirin warga keluarga mahasiswa Banten yang telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini guna melaksanakan rutinitas tahunan keluarga mahasiswa Banten, yakni pelantikan Dewan Pengurus, Badan Otonom dan Badan Pengelola Kekeluargaan Mahasiswa Banten tahun 2022-2023. Salawat bermahkotakan salam marilah kita junjungkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, izinkanlah saya selaku perwakilan dari panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para jajaran MPA, kepada para Pak Gubernur, kepada seluruh warga mahasiswa Banten yang telah memberikan amanah kepada kami untuk mengatur jalannya acara pada hari ini. Pada acara hari ini kami mengambil tagline bersinergi bersama, bersatu dedikasi demi KMP yang terintegrasi. Harapan kami mudah-mudahan kepengurusan kekeluargaan mahasiswa Banten yang dinahkodai oleh Ustaz Habib Maulana bisa lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami dari panitia ingin meminta maaf kepada seluruh hadirin apabila pada acara hari ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf pada hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin meminta maaf kepada seluruh hadirin
apabila terima kasih kami haturkan kepada saudara Ahmad Jahim atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan Majelis Permusyawaratan Anggota KMB Mesir, Al-Ustaz Iqbal Ibnu Farhan, dengan segala hormat kami haturkan. Bersama bersinergi.
yang artinya adalah dengan sinergitas dan dedikasi mungkin pengorbanan saya tertarik yang satu tahun ke depan jawabannya akan memberikan ke MP secara umum yaitu warga kesalahan juga menjadi hal yang niscaya pasti ada maka ya kan sifat atau pola saling mendukung saling mengingatkan saling merangkul kesalahan juga yang menjadi hal yang niscaya pasti ada maksimalkan kebenaran maka dan juga ya kan sifat atau pola maka mari sama-sama mulai detik ini ya kan kita kurangi nyala-nyalain kita kurangi saling nggak menghargai kita kurangi saling apa saling menghina tapi yang perlu kita tingkatkan adalah saling mendukung saling merangkul dan mengingatkan demi tadi terwujudnya kebenaran yang maksimal dan terminimalisir kesalahan yang terjadi itu kurang lebihnya mohon maaf saya mewakili MK yang lain insyaallah dengan teman-teman juga akan membersamai teman-teman dalam pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami haturkan kepada Agusta Iqbal Ibnu Farah atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, patah tumbuh hilang terjadi bersama bersinergi bersatu dalam dedikasi menuju KMP yang terintegrasi. Pelantikan Dewan Pengurus dan Badan Otonom Keluarga Mahasiswa Banteng Republik Arab Mesir masa bakti 2022-2023. Dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pelantikan Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir masa bakti 2022-2023 yang akan dilantik oleh Presiden dan Wakil Presiden PPMI Mesir 2022-2023. Al-Ustaz Al-Zina Azmal Umur dan Al-Ustaz Muhammad Ikramur Rahman Amin LC. Dengan segala hormat kami haturkan. Mohon maaf untuk pelantikan Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir akan dilantik oleh MPA kepada Al-Ustaz Iqbal Ibnu Farah dengan segala hormat kami haturkan. Cek. Oke.
Cek. Insya Allah akan segera selesai yang tak mulai diawali oleh pengurus ya. Surat keputusan nomor 01 garis miring MPA KMB garis miring 8 2022 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir periode 2022-2023. Majelis Permusyawaratan Anggota Keluarga Mahasiswa Banten periode 2022-2023 setelah menimbang satu telah habis masa jabatan Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2021-2022. Dua, perlu adanya pengangkatan kepengurusan baru. Mohon semuanya untuk kembali tenang karena ini adalah pelantikan. Mengingat satu, peraturan tata cara dan disiplin berorganisasi. Dua, ADART KMB Republik Arab Mesir memperhatikan satu, hasil rapat SPA Keluarga Mahasiswa Banten Mesir pada tanggal 2 Agustus 2022 memutuskan nama-nama yang terlampir di bawah ini dipandang layak sebagai Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023. Satu, surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai akhir masa tugas. Dua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kairo pada tanggal 11 Agustus 2022, ditandatangani oleh saya sendiri, sebagai pemerhan Ketua MPA dan Ica Alia selaku sekretaris. Yang saya sebutkan, untuk Dewan Pengurus, diharap untuk segera maju. Cek. Nomor surat 01 garis miring C garis miring MPA KMB garis miring 8 garis miring 2022. Struktur Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023. Gubernur Habib Maulana. Wakil Gubernur Denny Faturrahman. Sekretaris Jenderal Ahmad Nuhat Al-Atifi. Sekretaris 1 Zaki Fahru Ar-Razi Saputra. Bendahara 1 Fadilah At-Tabroni. Bendahara 2 Nabila Nurjana. Departemen Pendidikan Muhammad Farhan Nawawi. Muhammad Farhan Hidayat. Muhammad Aditya Prabang Kusuma. Rizka Salsabila. Departemen Sosial Budaya Apriyadi Nur Muhammad SI. Muhammad Faris Hussein. Muhammad Nanda Fairuz Zabadi. Nia Hayati Nufus. Rifda Rahma Fatimah Az-Zahra. Departemen Keputrian Diva Fitri Farida. Seha Sabila. Ica Aulia. Solihatun Nisa. Departemen Informasi dan Komunikasi Muhammad Aska Maula Syukur. Alfi Mirze Falfadila. Niken Indriani. Nafira Nailang Ula.
Departemen Kaderisasi, Hana Hazim Nasif Kats. Dari Reformasi, Ahmad Jahid Sabilillah Firdaus. Syahrir Rizki Ilham Maulana. Hifdah Nurul Izzah. Rashidah Aprilia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lantik, terlebih dahulu saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman semua. Dan diharap dijawab dengan tegas dan lantang. Siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023? Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab memegang amanat ini dengan penuh keikhlasan? Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab menjaga nama baik organisasi, meningkatkan potensi, kreativitas, dan bakat bersama, serta memupuk tali persaudaraan antar pengurus dan anggota keluarga mahasiswa Banten Mesir? Maka dengan ini, kami memohon kesediaan saudara-saudari untuk mengikuti janji sebagai berikut. Tolong bacakan secara bersama-sama dan dengan tegas dan juga lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبمحمد النبي ورسولا. Kami segenap Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir. Kami segenap Dewan Pengurus Keluarga Mahasiswa Banten Mesir. Masa bakti 2022-2023. Masa bakti 2022-2023. Bersumpah dan berjanji. Bersumpah dan berjanji. Akan menjalankan semua program Dewan Pengurus dengan baik. Akan menjalankan semua program Dewan Pengurus dengan baik. Sesuai dengan ADART yang berlaku. Sesuai dengan ADART yang berlaku. Akan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Akan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Di atas kepentingan pribadi. Di atas kepentingan pribadi. Akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban. Akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban. Dengan landasan keikhlasan. Dengan landasan keikhlasan. Mencari ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan. Dan pengalaman. Dan pengalaman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita saksikan bersama janji yang dibacakan oleh Dewan Pengurus. Kita doakan bersama, semoga apa yang telah dijanjikan dan program kerja yang akan dicanangkan setahun ke depan berjalan dengan semoga senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, realisasi dengan baik dan senantiasa dilancarkan. Baik, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua, pelantikan Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir masa bakti 2022-2023 yang akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Anggota Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir Al-Ustadz Muhammad Hasbin Qudratullah. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor surat 02 garis miring C garis miring MPA KMB Mesir garis miring 8 garis miring 2022 struktur Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023 untuk nama-nama yang saya panggil harap maju ke depan. Direktur Muhammad Farhan Fauzan, Badan Inventaris Fikri Ardiansyah, Kiki Budianto, Badan Usaha Maulana Nizar Yahya, Ridwansyah Abdal Azikra. Surat keputusan nomor 2 garing C MPA KMB Mesir garing 8 garing 2022 tentang pengangkatan Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir periode 2022-2023 Majelis Permusyawaratan Anggota Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023 setelah menimbang 1. Telah habisnya masa jabatan Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2021-2022 perlu adanya pengangkatan kepengurusan baru. Mengingat 1. Peraturan tata cara dan disiplin organisasi berorganisasi 2. ADART KMB Republik Arab Mesir memperhatikan hasil rapat SPA Keluarga Mahasiswa Banten Mesir pada tanggal 2 Agustus 2022 memutuskan nama-nama yang terlampir di bawah ini dipandang layak sebagai Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai akhir masa tugas. Apabila di kemudian hari terdapat keliru dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Kairo pada tanggal 11 Agustus 2022. Ketua MPA Bali Perbahan, Sekretaris Secaulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pelantikan dijawab dengan seksama ya, siap ya. Siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai Badan Pengelola Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023? Siap. Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab memegang amanat ini dengan penuh keikhlasan? Siap. Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab menjaga nama baik organisasi, meningkatkan potensi kreativitas dan bakat bersama serta memupuk tali persaudaraan antar pengurus dan anggota keluarga mahasiswa Banten Mesir? Siap. Maka ini kami memohon kesediaan saudara-saudari untuk mengikuti janji sebagai berikut. Tolong bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami segenap Badan Pengelola KMB Mesir masa bakti 2022-2023. Kami segenap Badan Pengelola KMB Mesir 2022-2023 bersumpah dan berjanji. Bersumpah dan berjanji.
akan menjalankan semua program dengan baik sesuai dengan ADART yang berlaku. Akan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban. Akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan landasan keikhlasan. Mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah dilantik Badan Otonom Badan Pengelola KMB Mesir 2022-2023. Yang di depan boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, pelantikan Badan Otonom Wesikoh dan Krakatau Keluarga Mahasiswa Banten Republik Arab Mesir masa bakti
2022-2023 yang akan dilantik oleh Presiden oleh Wakil Presiden PPMI Mesir Al-Ustaz Muhammad Ikramullah Al-Kalsi. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum ila yaumil akhir wa yaumil akhir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, baik kesehatan untuk menghadiri acara pelantikannya. Pelantikan salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja, alhamdulillah kami diamanahkan untuk melantik saudara-saudara sekalian khususnya di Badan Otonom Wazifah. Surat, jadi saya akan membaca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 03/C/MPA/KMB/8/2022 tentang pengangkatan wazifah keluarga mahasiswa Banten Republik Arab Mesir periode 2022-2023. Majelis Permusyawaratan Anggota Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023 setelah menimbang telah habis masa jabatan wazifah keluarga mahasiswa Banten Mesir periode 2021-2022 perlu adanya pengangkatan pengurus baru mengingat peraturan tata cara dan disiplin berorganisasi ADART KMB Republik Arab Mesir memperhatikan hasil rapat SPA keluarga mahasiswa Banten Mesir pada tanggal 2 Agustus 2022 memutuskan nama-nama yang terlampir di bawah ini dipandang layak sebagai wazifah keluarga mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai akhir masa tugas. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Kairo pada tanggal 11 Agustus 2022. Surat lampiran nomor surat 03/C/MPA/KMB/8/2022 struktur wazifah keluarga mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023 Dewan Pakar Subki Sukendi LCMA Ahmad Andika Permana LC Direktur Adis Fathanin Sekretaris
La syartiyati wala gharbiyah. Tanya Milano Novanisa. Tanya Milano Novanisa. Ada? Gak ada? Bendahara Raihan Abdul Halim. Humas Ridho Izzatul Islam. Dua Ajadiyah Fatimah Az-Zahra. Unit usaha Jalaluddin. Jalaluddin ada? Media dan informasi Ali Kudzani. Alfi Mirsi Palfamila. Hadir? Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pra pelantikan. Saudara-saudaraku sekalian, siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai pengurus wasiqah keluarga mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023? Kurang semangat. Lagi yang ulang ya, kita ulang. Harus semangat dong biar ya. Saudara-saudaraku sekalian, siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai pengurus wasiqah keluarga mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023? Siap. Siapa saudara-saudari bertanggung jawab memegang amanat ini dengan penuh keikhlasan? Siap. Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab menjaga nama baik organisasi, meningkatkan potensi, kreativitas dan bakat bersama serta menumpuk tali persaudaraan antara pengurus dan anggota keluarga mahasiswa Banten Mesir? Siap. Maka dengan ini kami memohon kesediaan saudara-saudari untuk mengikuti janji sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Kami segenap pengurus wasiqah KMB Mesir masa bakti 2022-2023 bersumpah dan berjanji akan menjalankan semua program wasiqah dengan baik dan sesuai dengan ADART. Akan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan landasan keikhlasan, mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Alhamdulillah, dengan ini teman-teman sekalian pengurus wasiqah masa bakti 2022-2023 KMB Mesir resmi dilantik.
sekarang Badan Otonom Krakatau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 4 garing C garing MPA KMB garing 8 garing 2022 tentang pengangkatan pengurus Krakatau FC Keluarga Mesir Banten Republik Arab Mesir periode 2022-2023. Majelis Permusyawaratan Anggota Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023 setelah menimbang telah habis masa jabatan pengurus Krakatau FC Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2021-2022 perlu adanya pengangkatan pengurusan baru. Mengingat peraturan tata cara dan disiplin berorganisasi ADRT Republik Mesir ADRT KMB Republik Arab Mesir memperhatikan hasil rapat SPA Keluarga Mahasiswa Banten Mesir pada tanggal 2 Agustus 2022 memutuskan nama-nama yang terlampir di bawah ini dipandang layak sebagai pengurus Krakatau FC Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2022-2023. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai akhir masa tugas. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dengan semestinya. Ditetapkan di Kairo pada tanggal 11 Agustus 2022. Lampiran nomor surat 04 garing C garing MPA KMB garing 8 2022. Struktur pengurus Krakatau FC Keluarga Mahasiswa Banten Mesir periode 2019-2020. Presiden Bagus Armanda Putra. Wakil Presiden Fauzan Gifadiawan. Sekretaris Umum Ica Aulia. Bendahara Putri Andini. Informasi dan Komunikasi Muhammad Helmi Raihan. Dua Ahmad Bil Fati. Ahmad Bil Fati. Silakan. Publikasi dan Dokumentasi Ibnu Hibban. Dua Rifda Rahma Fatima Az-Zahra. Inventaris Muhammad Salihan. Dua Muhammad Fatih Muttaqi. Tiga Ahmad Buho. Ada Ahmad Buho. Selanjutnya Inkom Nopan Fadila. Apakah saudara-saudaraku sekalian siap dilantik? Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai pengurus Krakatau FC keluarga mahasiswa Bantan Mesir periode 2022-2023? Siap. Semangat sekali. Keren-keren. Kita ulang biar kita kecil aja. Ulang-ulang sekali lagi ya. Saudara-saudariku sekalian, siapkah saudara-saudari mengemban tugas sebagai pengurus Krakatau FC di keluarga mahasiswa Bantan Mesir periode 2022-2023? Siap. Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab dan memegang amanah ini dengan penuh keikhlasan? Siap. Siapkah saudara-saudari bertanggung jawab menjaga nama baik organisasi, meningkatkan potensi kreativitas dan bakat bersama serta menumpuk tali persaudaraan antar pengurus dan keluarga mahasiswa Bantan? Siap. Maka dengan ini kami meminta keikhlasan saudara-saudariku untuk mengikuti janji sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Wa bil Islam dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami segenap pengurus Krakatau FC KMB Republik Arab Mesir. Kami segenap pengurus Krakatau FC KMB. Tolong ya, pelan-pelan. Kami segenap pengurus Krakatau FC KMB Mesir. Kami segenap pengurus Krakatau FC Mesir. Masa bakti 2022-2023 bersumpah dan berjanji. Masa bakti 2022-2023 akan menjalankan semua program Krakatau FC. Akan menjalankan semua program Krakatau FC dengan baik sesuai dengan ADRT yang berlaku. Akan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Di atas kepentingan pribadi. Akan senantiasa melaksanakan tugas. Akan senantiasa melaksanakan tugas. Dan kewajiban dengan landasan keikhlasan. Mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Maka dengan ini saudara-saudariku sekalian resmi dilantik sebagai pengurus Krakatau FC. Selamat bagi teman-teman sekalian atas terlantiknya sebagai pengurus Krakatau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua MPA KMB Mesir,
serta jajarannya, terhormat Gubernur KIB Mesir serta jajarannya, yang terhormat dan kami hormati saudara-saudariku sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ilaihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Pertama, selamat kepada saudara-saudariku sekalian dari KIB Mesir atas pelantikan Dewan Pengurus beserta Badan Otonom. Dan sekarang ini. Terus yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah diundang di acara yang sangat berkah ini. Sebenarnya, jujur, kalau jujur ya, saya mau sedikit apa ya, curhat. Jujur, saya grogi berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Karena kenapa saya grogi? Karena di depan saya ini ada beberapa banyak orang-orang hebat. Seperti saudara saya Pak Edin, beliau ini saudara saya sekaligus guru saya. Ada juga Ustadz Farhan, ada Ketua KPI, ada Mas apa, Bang Ibnu Farhan, serta ada juga di dalam tuh Yusuf Abdullah. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Makanya saya di sini gak tahu mau ngomong apa. Karena pada dasarnya mereka-mereka semua adalah guru saya. Saya banyak mengambil pelajaran kehidupan dari mereka semua. Kenapa saya grogi? Karena kaidah mengatakan bahwasanya idza wujidatil ma' fabatalat tayammum. Fahumul ma' wa ana turab. Wa ana lafatan kalim ayy hajah. Kami tapi karena kebetulan saya diminta sama saudara-saudara sekalian untuk memberikan sedikit sambutan, maka saya tidak panjang lebar. Saya cuma mau menyampaikan. Al-Fakir ini teringat dengan perkataan mantan dekan Fakultas Usuluddin Dr. Abdullah Fihaz. Beliau mengatakan bahwasanya antum tullabul Indonesia aktsaru 'adadan fil Azhar. Beliau mengatakan bahwasanya kita kalian-kalian ini, di mana kita semua ini mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa dengan kuantitas terbanyak di Azhar. Dan beliau mengatakan dengan kita-kita semua ini dengan kuantitas terbanyak, beliau mengharapkan kita pas pulang di Indonesia nanti bisa menjadi representasi Al-Azhar ke depannya di Indonesia khususnya. Terus beliau melanjutkan bahwasanya tuntutlah ilmu di Mesir di jami' wa jami'atan. Artinya tuntutlah ilmu di jami'ah. Jami'ah kita ini tidak berbeda pendapat lagi bahwasanya dimaksud jami'ah adalah kuliah. Artinya tuntut ilmu di tempat yang formal. Terus beliau melanjutkan dan wal jami'ah. Nah, sedangkan jami'ah ini kita masih mungkin bisa berbeda pendapat. Karena kenapa? Al-Fakir tidak mau mereduksi atau membatasi makna jami ini sebagai cuma kita ngambil ilmu di masjid. Enggak. Karena masih banyak elemen-elemen lain yang membantu kita bisa mengambil ilmu. Contohnya madiafa, rumah-rumah tamhid, rumah-rumah binaan, bahkan organisasi-organisasi kekeluargaan. Di organisasi kekeluargaan kita bisa mengambil banyak sekali ilmu. Jadi artinya kita tidak bisa membenturkan antara ilmu di kuliah dan ilmu organisasi ini. Bahkan kalau bisa, kita sebagai pemuda mensinergikan atau istilahnya menyatukan antara ilmu yang kita dapat di kuliah, terus kita sinergikan atau kita representasikan di organisasi itu. Karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di organisasi. Jadi teman-temanku sekalian, saya harapkan selamat berkhidmat kepada KIB Mesir khususnya, karena ini adalah rumah kalian, ini adalah tempat kembali kalian dan tempat pembelajaran kalian. Harapannya terakhir harapannya semoga kedepannya antara KIB Mesir dan TPI Mesir bisa lebih
bergandengan tangan lagi, bisa lebih berkolaborasi. Karena sekarang itu kita bukan zamannya lagi untuk saling sikut menyikut, saling bentrokan program sana sini hanya untuk menjadi yang terbaik. Tapi sekarang adalah zamannya kita untuk saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk menjadi yang terbaik. Jadi harapannya teman-teman semangat, tetap perbaiki niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali. Saya mau mengutip kalimat Agus Salim, the great old man. Beliau mengatakan bahwasanya tantangan bagi pemuda bukanlah sebuah pilihan hidup, tapi tantangan bagi pemuda adalah sebuah keniscayaan hidup. Jadi artinya apa? Kita sebagai pemuda, silahkan ambil semua tantangan yang ada. Ambil semua tantangan, karena di masa muda ini kita bisa istilahnya mengembangkan diri, baik itu soft skill maupun hard skill. Jadi sebagai penutup, teman-teman selamat berdinamika, selamat mengemban amanahnya, dan selamat atas pelantikannya. Hadza minni, Allahumma fi ila qawmi tariq wa bila dzikri wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Ustadz Muhammad Ikram Rahman LC atas sambutannya. Hadirin sekalian, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami skorsing waktu 10 menit untuk melaksanakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadi tadi pantai. Thank you.